Selamat sore Om. Ya. Mau nanya-nanya nih Om. Ini lagi ngapain Om? Ini nganter anak latihan rutin Selasa, Rabu, Jumat. Dari mana ini? Bantul. Namanya siapa putranya Om? Edrin. Edrin. Ini ikut latihan di mana ini Om? Di Pasar Sapi, Siono Wonosari. Dengan siapa ini? Dengan Mas Darmono. Oke. Loh kok malah. Kalau Mas Edrin itu umurnya pinten Om? Berapa Om? Kelas 3, 9 tahun. 9 tahun. Udah gabung di tempat Mas Darmono berapa lama? Sejak kelas 1. SD. SD. Sejak kelas 1. Terus selama ini prestasinya? Ini apa? Kayu, 150cc ini motornya di atas itu. Oke. Okay. Nah, itu udah sering juara. Nah, yang BBE masih baru latihan. Siap. Mudah-mudahan nanti amin. Lebih daripada yang sudah-sudah. Mintungane, Mas. Ya, siap, pasti no. Sekarang lagi Mas Veda yang Mas alhamdulillah Veda. Bisa membawa Indonesia. Bisa ngikuti jejake. Okay. Ilmune padha kok, tinggal anake nerimanya nanti. Siap. Matur suwun, Om. Nah ini sekarang Mas Edrin, kelas berapa Mas? Kelas 3. Udah lama mengikuti balapan. Udah prestasi apa aja yang didapat di yang mini? Kemarin dapat berapa? Udah 3 besar terus. Oke. Yowis, masih malu-malu. Nah ini sekarang kita ngobrol sama masternya. Master, selamat sore. Sore ya. Pripun kabare? Alhamdulillah, baik. Masih saja. Ini tentang Ida yang di Qatar. Ini yang di Qatar kemarin gimana Mas? Perasaannya jenengan sebagai orang tua Veda? Perasaannya ya seneng. Ya pasti deg-deg ya sih kan. Ya. Tapi seneng lah. Ya saya juga nonton live-nya aja deg-degan. Kebetulan saya ngikutin terus gitu. Nah ini orang tua dari Mas Veda yang kemarin menang di Qatar podium 3 tapi harusnya 2 ya. Karena 2 ada penalti tapi enggak tahu. Tapi yang beredar informasinya tetap kalau di medsos sih tetap 3, tapi kalau ada sebagian yang harusnya 2, ya itu nggak masalah lah. Yang penting prestasinya dari putrane luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa seperti yang dicatatkan waktu itu, pengen MotoGP dan ini dekat sekali. Terus ini kok nggak ngawal ke Mandalika, Mas? Nggak, kebetulan kan biar anak saya lebih mandiri. Dan nggak manja, intinya nggak manja kan. Jadi pembalap itu kan semuanya kalau bisa sendiri, kalau pas sendiri menang aja sendiri, nggak bawa temen kok. Ibaratnya kayak gitu, dan itu nggak sedikit dari sekarang. Tapi saya tetap komunikasi. Terus berapa tim jebolannya dari Mas? Berapa orang yang jebolan didikan Mas Darmono ini yang mengikuti Asia Talent kan? Iya, yang ikut Asia Talent 2 dari 4 itu membalap 2 dari lulusan Pasar Sapi. Lulusan Pasar Sapi Siono. Iya, Gunung Kidul. Nah, itu yang Diandra ya kalau enggak? Diandra. Kemarin juga pas akhirnya di ini dia masuk 10 besar poinnya. Padahal dia di pre-testnya dia nggak ikut karena masih sakit, kalau dia nusul langsung balapnya. Jadi nggak nyobain sirkuitnya dia. Dulu dia langsung ibaratnya langsung balap. Tapi adaptasinya cepet-cepet. Iya, alhamdulillah itu kemarin dari Indonesia 4 itu lumayan. Untuk dari segi mereka kan baru semua di sirkuit itu.
Mereka kan baru semua di sirkuit itu, terus dari umurnya mereka juga daripada peserta Asia Talent yang ini kan paling muda-muda tahun ini. Iya, dari Indonesia dan paling muda juga Veda Ega Pratama. Ya. Skip ya, pit. Ya mudah-mudahan besok musuh dong mas. Musuh, saya tetap musuh hari Kamis ya, mantap. Iya. Tapi sebisa mungkin ya saya. Dari Jawa aja lihatnya gitu. Ora anu artinya apa gimana? Enggak, emang saya agak melonggarkan beda biar dia terbiasa sendiri gitu loh. Sekarang untuk melatih itu gitu. Oh, gitu. Tapi tetap ada komunikasi. Tapi kalau anaknya pengen deket ya enggak nanti sebenarnya saya ngasih tahu ke anak. Enggak takutnya malah nanti aduh bapakku enggak kesini ya. Bapakku di mana ya? Nyari-nyari gitu apa dikasih titiknya. Bapak lihat dari sini gitu. Jadi anaknya okay. Ya bisa tetap ketemu tapi kan enggak skip terus enggak. Kalau selama ini kan balapan terus saya lalu ngikutin terus kasih masukan. Ini tetap kasih masukan tapi enggak secara langsung gitu loh. Saya tetap komunikasi. Terus kalau yang Diandra dua-duanya ya berarti ya? Dua-duanya sebenarnya itu empat-empatnya kan kebetulan empat murid itu dulu saya kan juga ngelatih di Astra Honda Racing School juga itu lulusan Astra Honda Racing yang tak latih dulu juga. Oh cuman tidak di Pasar Sapi? Ya tidak di Pasar Sapi karena Pasar Sapi kalau nggak salah ada yang dari mana sih Purwokerto? Ya, Semarang ada. Jadi sebenarnya seluruh Indonesia berkesempatan berlatih di sini ya. Oke, demikian saja bincang-bincang sore kali ini. Di sela-sela Mas Darmono melatih Mas Edrin ini juga luar biasa prestasi di mini spot ya. Ya, mudah-mudahan sepeda bisa membawa Indonesia khususnya Gunung Kidul, Jogja terangkat di dunia. Mengatakan ya mas. Oke. Amin. Semoga cita-cita ini kabul. Kita doakan bersama-sama seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Matur suwun. Mas Mado, semua orang. Mama